Selamat pagi Mbak Tari. Selamat pagi Mas Dani. Oke, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Kali ini kita agak berbeda ya Mas ya. Kita di YouTube mau menawarkan mobil, nggak cuma satu mobil. Kita akan tawarkan 5 mobil sekaligus. Oke. Stok barunya kita Mas Dani. Itu baru aja datang ya Mbak Tari? Iya, baru aja datang. Oh iya, kita belum nyapa teman-teman yang di rumah nih. Apa kabar ya? Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Yang lagi nonton bisa nanti tinggalin di kolom komentar kalian sedang apa pas nonton video ini ya. Mungkin yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi kerja, atau yang lagi istirahat, bisa nanti tinggalin di kolom komentar. Okay. Kayak gitu Mas Dani. Kali ini kita akan menawarkan 5 mobil baru aja datang. Iya, betul. Mobilnya ada apa aja Mbak Tari? Mobilnya kita akan mulai dari ada sedan Mas Dani. SUV juga ada, city car juga ada. Nah, sebelum Tari mulai menawarkan untuk mobilnya, jelasin tentang mobilnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke Mbak Tari, kita langsung mobil yang pertama ya. Iya, yuk kita langsung lihat mobil yang pertama. Ayo. Nah, untuk mobil yang pertama ini mobilnya para pejabat ya. Kita punya All New Camry 2.5 tipe V Matic 2017. Untuk platnya kita punya yang plat B Mas Dani. Plat B, oke. Iya. Untuk plat B ini bisa dibalik nama ya Mbak ya? Bisa banget, nanti kita bisa bantu untuk balik nama ke seluruh kota di Indonesia ini ya Mas ya. Jadi kita bantu sampai ke atas nama pelanggan sendiri. Untuk kisaran mobil, kisaran harga berapa Mbak Tari? Untuk kisaran harganya ini di 230-an ya Mas ya. Hanya dengan DP 10 juta, angsurannya 7 jutaan, kalian sudah bisa bawa pulang mobil pejabat ini. Oke, teman-teman. Ini sering dipakai pejabat ya Mbak Tari? Iya, memang mobilnya para menteri, para pejabat ya Mas ya. Bisa dilihat di sini ya Mas ya, mobilnya no PR, bisa siap pakai, dari eksteriornya aja kelihatan masih mulus semuanya masih ya Mas mulus. Ya. Dan tampilannya kelihatan simpel dan elegan. Iya betul, untuk tampilannya Camry ini memang mencerminkan kemewahan Mas, jadi cocok banget untuk kalian yang pengen berasa pejabat nih Mas. Terlihat eksekutif muda. Betul, kayak gitu. Kita lihat dalamnya ya Mas. Boleh Mbak Tari, kita lihat untuk dalamnya. Untuk dalamnya masih dengan kesan mewah, dengan full fitur juga ya Mas ya, untuk bisa dilihat di sini. Tahun 2017, dia udah keyless juga, looknya mewah ya, dari semuanya looknya mewah, fiturnya juga lengkap, ada wood panelnya di sebelah sana juga. Oke, dan untuk joknya ini sudah elektrik? Sudah ya? Electric seat Mas, jadi paket komplit mobil mewah, semua ada di sini, mobil nggak sampai 300-an, hanya 230 jutaan aja Mas, sudah dapat mobil yang keren banget kayak gini. Keren. Sampai belakang pun bisa dilihat ya, bagasinya juga luas. Jadi muat untuk bawaan apa aja. Kita lanjut ke mobil yang kedua. Oke Mbak Tari. Ya. Kita lanjut ke mobil yang kedua. Yang kedua ya Mas ya. Oke. Masih sama seperti yang tadi yang pertama. Mobil pejabat juga, tapi ini beda tahun aja nih Mas. Kita punya All New Camry 2.5, tipe V juga, Matic juga. Cuman kalau yang ini tahun 2013-nya Mas. Oke, kalau yang berarti tadi, ini kakaknya apa adiknya ya? Ini berarti kakaknya ya kakaknya, Mas ya, kakaknya. Okay. Karena ini yang 2013, yang tadi kan 2017 ya Mas ya. Jadi misalnya dananya masih kurang, bisa alternatif yang ini ya Mbak. Betul. Ya? Betul, jadi tetap pengen mobil pejabat, tetap pengen mobil mewah, tapi dengan budget yang lebih turun sedikit bisa di yang 2013 ini Mas Dani. Atau mau diborong juga bisa Mbak ya? Gimana Mas Dani? Atau bisa diborong? Mau dua-duanya boleh banget boleh. Mas Dani, dua-duanya nanti yang 2017 sama 13 kita kirim langsung ke rumah juga boleh. Nanti dapat harga spesial ya? Iya, kalau yang ini harganya masih di bawah kisaran 200 ya Mas ya? Oke, di bawah Dani, 200 ya? Iya, di bawah 200. Kalau mau dikredit juga bisa ya Mas ya, hanya dengan DP 10 juta, angsurannya nggak sampai 5 juta, mobil ini sudah bisa kalian bawa pulang. Oke. Kayak gitu. Jadi, mobilnya?
10 juta dapat Camry ya Mbak ya? 10 juta dapat Camry, mobil mewah berasa pejabat Mas Dani. Oke. Gitu. Ini untuk mobilnya sama, tinggal pakai, no PR juga, dari eksteriornya juga masih mulus juga, bisa dilihat semuanya. Untuk interiornya sendiri Mbak Tari? Untuk dalamnya, kita buka dulu ya Mas ya. Bisa dilihat ya, masih sama, mewah juga ya Mas ya. Mewah. Tidak terlalu jauh beda dengan yang 2017 tadi, semuanya juga sudah... Masih full orisinil ya Mas ya? Full masih ori. Full orisinil. Oke. Belah sana bisa di-shoot food. Untuk fiturnya juga lengkap ya Mbak Tari? Lengkap Mas. Untuk Camry ini memang mobilnya, ya mobilnya pejabat pasti ya Mas ya. Untuk fitur berlimpah semuanya mewah juga bisa dilihat ya Mas ya. Look-nya mewah sekali, mewah. Semua masih full orisinil. Elegan juga elegan ya Elegan banget Mas Dani, betul. Bisa dilihat ya mungkin juga. Cukup Mbak Tari, kita lanjut ke mobil yang ketiga. Mobil ketiga, ya. Oke Mbak Tari, kita ke mobil yang berapa ini? Yang ketiga ya Mas ya, kalau yang tadi kita sudah yang sedan-sedanan, kali ini kita ke mobil yang keluarga Mas Dani, biar lengkap ya, nggak cuma sedan aja. Untuk mobil keluarga, kali ini kita punya mobil Jepang rasa Eropa Mas Dani. Jepang rasa Eropa? Jepang rasa Eropa, kayak gitu. Ada apa ini? Kita punya Mazda CX-5 2.5 GT 2015 Mas Dani. 2015. Warna putih. Ini baru aja datang ya Mbak Tari? Baru aja datang juga ini Mas Dani, stok baru kita ya. Bisa dilihat Mas Dani di sebelah sini untuk grillnya ya. Khasnya Mazda, yang ada di CX-2 sama CX-3 juga. Iya, Mazda 2, Mazda 3. Iya, masih sama seperti ini. Tipe kayak gini ya Mbak ya? Iya, betul Mas Dani. Oke Mbak Tari, untuk kisaran harga di berapa Mbak Dani? Untuk mobil semewah ini harganya cuma 200 jutaan kecil ya Mas Dani. 200 jutaan kecil. Iya. Oke, untuk DP-nya berapa Mbak Tari? Untuk DP-nya mulai dari 15 jutaan aja udah bisa bawa pulang mobil ini, dan untuk angsurannya kisaran 6 jutaan aja Mas Dani. Oke, jadi mobil keluarga yang sangat murah ya Mbak Tari. Betul. Cukup 15 juta dapat Mazda. Dapat Mazda CX-5. Oke, dan ini kalau mobil keluarga itu yang ditanyakan kaki-kakinya pasti. Betul Mas Dani, kenyamanan itu nomor satu ya Mas Dani ya. Untuk mobil ini gimana kaki-kakinya Mbak Tari? Bisa dilihat ya Mas ya, untuk mobil ini menggunakan ring yang besar ya Mas ya. Untuk ground clear-nya juga tinggi juga ya Mas Dani. Jadi sudah dipastikan mobil ini nyaman, mau dibawa keluar kota sekalipun semua yang di dalam pasti nyaman semuanya nyaman. Mas Dani. Kayak Oke. gitu. Dan untuk interiornya sendiri? Boleh Mas Dani, kita bisa lihat untuk interiornya ya. Nah bisa dilihat untuk interiornya, full fitur juga ya Mas Dani ya. Ini Eropanya Jepang ya Mbak Tari? Iya, untuk mulai dari keyless di sebelah kiri. Iya, untuk head unitnya pengaturannya di sebelah sana ya Mas Dani. Di bawah ya Mbak Tari. Di bawah tengah. Jadi lebih nyaman, lebih enak untuk pengaturannya. Oh, apalagi mobil ini dilengkapi dengan sunroof Mas Dani. Panoramic sunroof. Panoramic sunroof juga. Oke, jadi ini buat anak kecil bisa sangat senang iya, ya Mbak Tari. Anak muda juga boleh banget pakai ini Mas Dani. Hanya dengan harganya 200 jutaan tapi full lengkap ya Mas Dani ya. Full lengkap dan nyaman ya Mbak Tari. Nyaman sekali Mas Dani. Bisa dilihat sampai belakang juga. Keren banget. Keren banget. Bagasinya juga luas banget ini Mas Dani. Iya, ini emang mobilnya didesain untuk keluarga ya Mbak Tari. Betul. Oke. Kayak gitu Mas Dani. Oke, cukup Mbak Tari. Oke, kita lanjut ke mobil yang keempat ya. Let's go. Oke Mbak Tari, ya? Kita sudah berada di mobil yang ke... Yang keempat Mas Dani. Yang keempat. Dikasih yang spesial nggak ini? Dikasih yang spesial, beda dari yang ketiganya tadi. Ini khusus spesial mobil kecil, mobil city car ya Mas Dani. Yang budgetnya sangat ramah di kantong Mas Dani. Kisaran berapa Mbak Tari? Mobil ini cuman di bawah 100 jutaan aja Mas di Dani. Di bawah 100 ya? Di bawah 100 jutaan. Oke. Kita punya Agya tipe G Matic Mas Dani 2015. Kita punya yang warna merah. Warna merah. Warna merah Mas Dani. Dan untuk Agya ini cocok buat yang pertama kali beli mobil. Betul. Oke. Jadi untuk mobil-mobil kecil seperti ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin lagi pertama punya mobil. Karena kalau mobil kecil seperti ini kan enak ya Mas ya di jalan. Untuk kota-kotaan juga enak banget. Irit juga. Gitu. Irit juga betul Mas Dani. Kayak gitu. Ini warnanya warna merah baru warna aja datang ya. Warna merah. Seger banget ya Mas Dani ya. Platnya bisa B ya Mbak Tari? Iya. Untuk platnya ini kita plat B. Tapi kita juga bisa untuk dibalik nama ke seluruh Indonesia juga ya. Sesuai KTP kalian. Oke. Gitu. Kita lihat interiornya ya Mas ya. Oke, interiornya Mbak Tari.
Itu untuk interiornya ya Mas Dani ya, 2015 tapi masih terawat banget ya Mas Dani. Mobil ini siap pakai, no PR juga. Oke, misal pun ada PR nanti kita bereskan ya Mbak Betul, Atari. Jadi kalian beli terima beres ya Mas Dani? Terima beres aja kayak gitu. Oke, ini untuk joknya juga masih empuk ya Mbak Atari? Iya, enak, nyaman Mas. Tadi udah cobain nyaman juga ini untuk mobilnya kayak gitu ya Mas Dani. Dan ini seger ya guys. Seger banget Mas Dani. Untuk bagian belakangnya Mbak Tari. Oke, kita spill juga untuk bagian belakangnya ya Mas ya. Oh ini nggak terlalu sempit ya Mbak Tari? Iya, walaupun mobilnya kecil tapi untuk baris keduanya tetap nyaman Mas Dani. Tetap nyaman. Iya, bisa ini dilihat bisa, ya. Ini bisa 3 orangan ya? 3 orang masih muat Mas Dani. Jadi tetap walaupun mobil kecil tapi sampai belakang pun masih nyaman masih Mas Dani. Gitu. Untuk DP-nya berapa Mbak Tari? DP-nya ini mulai dari 3 jutaan aja udah dapat. Untuk angsurannya cuma kisaran 2 jutaan aja. Sudah bisa bawa pulang mobil ini Mas Dani. Oke, jadi ya mobil dana pelajar ya Mbak Tari. Betul, dana pelajar kayak gitu. Kita lanjut ke mobil yang kelima yang terakhir ya Mas Dani ya. Oke. Ayo. Oke Mbak Tari, di mobil yang terakhir ini dikasih apa? Untuk mobil yang terakhir ini spesial untuk kalian yang lagi mau buka usaha, mobil yang cocok untuk usaha juga, untuk keluarga juga, spesial ya Mas Dani. Di belakang Tari ini ada apa ini? Kita punya mobil Luxio X Matic 2012. Oke. Kita punya yang warna silver ya Mas. Warna ya. Silver stone. Iya, silver ya? Silver. Oke. Iya. Mobil yang cocok untuk usaha, luas banget untuk dalamnya, headroomnya juga tinggi Mas. Jadi buat ngangkut barang oke, buat keluarga juga oke. Bisa dilihat di dalamnya ya Mas ya. Coba kita lihat dulu Mbak Tari. Boleh. Kok mah ngunci. Tuh, tuh. Yoi. Nah, ini nih Mas Dani, untuk dalamnya luas, lega banget ya Mas ya. Dan juga headroomnya itu tinggi ya Mbak Tari. Headroomnya masih tinggi banget Mas. Jadi ini misal mau buat ngangkut barang pun ini bisa dilepas, ini luas banget Mas. Luas. Ini iya. Biasanya buat ini yang suka balap motor bisa taruh. Betul. Motornya jadi, di sini. Iya Mas Dani. Dan untuk harganya ini berapa Mbak Tari? Untuk harganya dengan mobil sejuta fungsi ini Mas Dani, harganya murah banget Mas. Hanya kisaran 100 jutaan aja sudah dapat mobil ini Mas Dani. Untuk DP-nya? Untuk DP-nya mulai dari DP 5 juta, angsurannya 3 jutaan aja. Oke. Kalian sudah bisa bawa pulang mobil istimewa ini Mas Dani. Oke, ya. Mungkin cukup sekian ya Mbak Tari? Iya, kali ini cukup sekian dulu. Kita 5 mobil sudah Tari jelasin tadi ya Mas ya. Tapi misalnya bukan mau menanyakan mobil yang nggak ada di video juga boleh ya Mbak Tari? Boleh banget. Nanti kalau misal ada pertanyaan mobil lain, karena stok kita banyak ya Mas Dani. Ada 200 lebih untuk unitnya. Nanti kalau mau tanya-tanya mobil lain, kita yang ready apa aja, bisa langsung hubungi Tari. Nomornya ada di deskripsi ya Mas Dani ya. Kayak gitu. Atau bisa langsung datang ke CK Mobilindo di Jalan Kaliurang KM 8,5. See you! Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.